Wah, canggih, udah langsung hidup kamarnya. Sekarang kita sudah sampai di Hotel Fairwood Surabaya. Kita sekarang menuju ke kamar. Ini dia kamarnya, kamar 407. Sistem pembukaan pintunya bukan terkart, tapi dia masih yang udah lama. Wah, canggih, udah langsung hidup kamarnya. Kaget, udah ada kamu gimana aja di dalam. Ya, ini dia kamarnya. Kita ke kamar mandi dulu. Aduh, ini dia kamar mandinya. Harus hati-hati karena agak sedikit naik. Ini ada wastafelnya, cerminnya bulat, terus ada kaca pembesarnya, lebar banget. Ada towel, terus ini ada bathtubnya. Ini masih yang batak model lama gitu. Terus ini klosetnya, dia nyambung sama ke area bathtubnya, jadi nggak ada pintunya lagi, pintunya cuma satu. Dan ini ada lemari buat pakaian. Tis lampunya, jadi kalau pintu lemarinya nutup, lampunya mati. Terus ada sandalnya. Di dalam laci nggak ada apa-apa. Terus ini ada lemari lagi. Ada dua lemari. Itu ada teko untuk kita bikin kopi atau teh. Itu ada mini barnya, kita lihat kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada isinya. Ini ada meja kecil buat kita naruh koper. Terus ada timbangan juga, kita coba timbang. Ini ada meja juga, meja untuk kita belajar atau kerjaan-kerjaan kantor juga bisa. Ada TV-nya 32 inch, ada lampu belajarnya. Terus ada lampu tidurnya, ada meja dan sofa untuk santai. Dan ini dia bednya. Dia ambilnya yang king size. Jadi cukup lumayan lebar. Ini ukurannya sekitar 240. Lebar banget. Itu ada hiasan dindingnya, nggak tahu itu bentuk apa. Cuman itu warnanya ada dua warna, gold sama silver. Dan ada lampu tidur dua. Ada lampu tidur juga di kanan dan di kiri. Sekarang kita lihat view-nya. Ini dia view-nya. View-nya langsung menghadap ke pool-nya, ke kolam renang, dan ada dua apartemen. Itu apartemen apa sih, Kak Boy? Oh, itu juga apartemennya juga punyanya Fairwood. Terus itu juga kita bisa lihat ke arah jalan raya, jalan utama. Dan kita bisa melihat sedikit bangunan-bangunan kota Surabaya di arah sana. Hari ini cuacanya lagi hujan, mau renang nggak jadi karena hujan. Kita pagi ini renang dulu. Gymnya lumayan cukup jauh.
Ini dia gymnya. Gymnya ada 2 treadmill. Terus ada untuk udah, that's it. Ada TV juga, tapi TV-nya lagi mati. Sekarang kita lihat ada spa pool. Ini kamar mandi untuk cowoknya. Tapi ada massage room. Enggak tahu ini apa. Kita lihat. Oh, ada kunci. Terus ini dia saunanya. Cukup panas, cukup untuk membuat kurus. Terus ini ada steam roomnya. Steam roomnya sedikit kotor. Ini jacuzzinya. Jacuzzinya lumayan luas. Balik ke kamar hotel. Selamat pagi. Dia baru bangun dan tidurnya tuh enak banget. Ini kasurnya empuk banget. Kasurnya empuk banget dan bantalnya juga antara empuk sama terlalu empuk sampai dia yang besar. Bisa dibuntel-buntel kayak gini, tapi ini bantal yang enak banget. Walaupun kayak gini, tapi ini di tidurnya tuh bikin nyaman, jadi bantalnya tuh nggak keras. Tapi bantal yang satunya ini yang pas. Kalau ini terlalu lembek. Dan ini juga sama. Ini lembek banget tuh, jadi bisa diuntel-untel kayak gini. Cuman satu ini aja yang sedikit keras, tapi pas. Itulah dia review singkat untuk Hotel Fairwood Surabaya. Sekian dulu review dari Bikasa Krisna. Jangan lupa untuk subscribe channel Bikasa Krisna dan kasih like dan komentarnya kalian. See you on the next video. I love you all guys.